Ya, kalau nggak mau bayar parkirnya, ini saya megang. Dari ujung sini sampai ujung sini ya. Maaf ya, sekali lagi ya. Saya koordinasi sama Satpol PP. Pol PP-nya yang mana, Pak? Bang. Satpol PP belakang. Ah, coba. Iya, mana dulu orangnya kalau emang bener ada. Geser aja, geser, cabut. Enggak, misalkan emang ada. Nah, kan ini emang jalan umum. Iya. Polisi menangkap pelaku aksi pungutan liar terhadap pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat yang viral di media sosial sejak Minggu 26 Desember 2021 kemarin. Pria berinisial AS itu ditangkap unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tanah Abang. Penangkapan dilakukan pada Selasa 28 Desember 2021 sore dibantu aparat Satuan Polisi Pamong Praja Tanah Abang. Dilansir dari tribunews.com, Kanit Reskrim Tanah Abang Kompol Haris Ahmad Basuki mengatakan saat ditangkap pria berambut pirang itu sedang dalam keadaan mabuk. Sudah diamankan, dia lagi mabuk pas kita tangkap. Selanjutnya dilanjutkan pengembangan terkait dugaan pungli itu, kata Haris, dilansir dari tribunews.com, Rabu 29 Desember 2021. Polisi menyebut AS adalah seorang tunawisma dan bukan warga Karet Tengsin. Pria itu sehari-hari tidur di sekitar gedung BNI 46, tepatnya di pinggir kali di seberang Hotel Shangri-La. Kepada polisi, AS mengaku hanya berkeliaran pada malam Sabtu dan malam Minggu sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat untuk memungut uang parkir liar. Dari keterangan yang dihimpun, pelaku juga beraksi dalam pengaruh minuman beralkohol. Sebelumnya, peristiwa pungli itu dilakukan AS kepada seorang pemotor yang sedang minum kopi di trotoar depan gedung Ayana Mid Plaza pada Minggu 26 Desember 2021 kemarin. Peristiwa itu viral di media sosial dan menjadi perbincangan netizen. Dalam salah satu video yang diunggah oleh akun Instagram @merekamjakarta, terlihat AS tengah melakukan pungli kepada seorang pengendara motor dan menyebut sudah berkoordinasi dengan Satpol PP. Ya, kalau nggak mau bayar parkirnya, ini saya megang. Dari ujung sini sampai ujung sini ya. Maaf ya, sekali lagi ya. Saya koordinasi sama Satpol PP. Pol PP-nya yang mana, Pak? Bang. Satpol PP belakang. Ah, coba. Iya, mana dulu orangnya kalau emang bener ada. Geser aja, geser, cabut. Enggak, misalkan emang ada. Nah, kan ini emang jalan umum. Iya, sini saya parkirin Sabtu malam, Minggu malam, Seninnya. Geser aja deh. Daripada ntar gua ramein. Lo ramein, kita mah nongkrong jalan umum. Iya. Geser deh, cabut deh. Gak boleh parkir. Ya, berarti abang pungli dong. Iya, emang di sini gak boleh parkir. Iya. Kita parkir sini. Lah, biasanya gak boleh. Gak boleh. Gak ada gak yang boleh di sini parkir. Apa emang kalau gua pungli? Kalau setoran sih nggak apa-apa. Kalau setoran. Buset. Berani. Gua takut. Sama Tuhan ya. Sama, kita juga takut sama Tuhan. Geser ya. Ya udah. Abang cabut dulu baru kita geser. Ya geser ya. Ya abang cabut dulu. Lu geser. Lu nyuruh gua cabut. Lu anak mana? Gua anak sini. Gua anak belakang. Sama kita juga. Gua anak belakang ya, anak Jalil. Jalil kita kenal juga. Ini anak abang cabut, kita mau cabut ya. Lu yang cabut. Ya kita mau cabut. Lu nyuruh gua cabut. Kita mau cabut kemana? Lu cabut. Ya udah. Nih kita mau cabut nih. Anjing lu. Cari masalah lu anjing.